Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala al-imam al-syaikh al-alim Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Mardisbah al-Jufi al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Babul musalli yunaji rabbahu azza wa jalla. Ini bab orang yang sholat itu bermunajah, sedang bermunajah kepada Tuhannya azza wa jalla. Jadi orang yang sholat itu sedang bermunajah kepada Tuhannya azza wa jalla. Jadi ketika kita lagi sholat, kita lagi bermunajat langsung kepada Allah, berkomunikasi. Ya, masa kita gitu ya. Jadi oleh karenanya ketika kita lagi bermunajat, usahakan supaya khusyuk. Jangan nengok kepada yang lain, baik zahir maupun batin. Lihat kalau kamu lagi bicara sama orang. Kalau orang itu ngelihat kiri kanan, kita ajak ngomong tapi dia ke kiri kanan. Ngelihat, nggak fokus pandang kita. Kita marah nggak kira-kira? Orang ngomong sama kita, tapi dia begini. Tersinggung nggak kira-kira kita? Singgung kita. Kita pengennya tuh perhatiin. Kita lagi ngomong, dia perhatiin kita. Nah kita senang itu. Senang kita lihat kamu kalau ceramah. Ya, kamu umpama lagi bicara depan. Lalu orang nunduk aja, apalagi melonges apa? Ya. Ya. Enggak perhatiin gitu. Begini dia. Menoleh aja gitu, enggak mau lihat. Kita lagi ngomong begini aja. Enggak mau perhatiin, enggak mau lihat kita. Nunduk aja. Enggak mau perhatiin kita. Kita tersinggung enggak kira-kira? Tersinggung. Jadi oleh karenanya ketika kita sedang sholat, perhatikan hati kita, zahir kita, biar bisa fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatiin Allah. Berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk khusyuk. Kita berusaha untuk khusyuk. Nah, usaha itu insya Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lupa, usahakan. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, memang kita sedang membesarkan Allah. Allahu Akbar kabira. Mulut kita mengatakan itu, hati kita pun begitu. Ini wajah tu, sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Memang kita sedang menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zahir batin. Berusaha untuk itu. Ya. Karena kita sedang bermunajat. Jangan buat Allah tersinggung. Jangan buat Allah marah sama kita. Ya, memang beda marahnya kita dengan Allah. Kalau kita marah langsung kita hukum, kalau Allah enggak. Gitu. Wa bila qala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Hisham an Qatadah an Anas qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Anas, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kamu, idza shalla, apabila salat, yunaji rabbahu, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya." Sesungguhnya salah seorang di antara kamu apabila sholat, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, berhadapan kepada Tuhan. Jadi jangan main-main, kamu lagi berhadapan dengan Allah. Jangan main-main. Kita betapa buruknya ada orang ya bicara kepada orang mulia, ya. Umpama gitu ya. Ada orang bicara kepada orang mulia, umpama kepada siapa? Kepada orang tua kita dah, atau kepada guru kita. Itu orang enggak konsentrasi. Dia begini, enggak ngelihat ke kanan, ke kiri, enggak ngeliatin, enggak perhatiin. Kita ngelihat keadaan dia, kesel nggak kira-kira? Kesel tuh. Itu kita yang ngelihat, bagaimana kita yang digituin. Jadi betapa buruknya tuh. Jadi oleh karenanya ketika kita lagi sholat, usahakan konsentrasi, usaha khusus. Fala yatfilanna an yaminihi. Maka janganlah dia meludah dari sebelah kanannya. Lagi sholat jangan ngeludah, jangan. Walakin akan tetapi tahta qadami al-yusra, di bawah tumitnya yang kiri. Ya. Tapi kalau bisa ya jangan lah, yang di situ pun kalau bisa jangan. Ya. Kadang kita habis makan itu ya, ya. Makan kacang itu, nyempil dia, ya pengalaman kan ya. Apalagi yang senang kacang ya, atau bukan kacang aja ya, apa aja. Bagaimana tuh caranya untuk ngilangin? Apa? Jangan, ambil lagi nih. Gitu aja. Cukup gitu dah. Dia kan kagak najis. Gitu. Makanya kalau kita habis makan mau sholat itu makan gak batal wudu ya, kekumur, buang biar nanti lagi sholat ya nggak ada yang rontok di gigi. Wa bilaika la haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Yazid bin Ibrahim qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kelewatan ya. Itu ada di bawah. Wa qala Sa'idun an Qatadah, berkata Sa'id dari Qatadah, la yatfilu qudamahu au baina yadayhi walakin an yasari au tahta qadamihi. Berkata Sa'id dari Qatadah, Said di sini adalah Ibnu Abi Arubah, ya. Ibnu Abi Arubah namanya. Kata beliau, nah ini kata-kata dari Qatadah. La yatfilu qudamahu, tidak dia itu meludah di depannya, au baina yadayhi, atau di hadapannya. Ya, di antara dua tangannya, maksudnya di hadapannya. Ya, jangan meludah di depannya atau di hadapannya, walakin an yasari, akan tapi dari sebelah kiri, au tahta qadamaihi, atau di bawah dua tumit kakinya. Nih, kalau mau begitu ya. Tapi hemat saya kalau bisa jangan ya, masalah lagi semua yang meludah. Wa qala Syu'bah la yabsuku baina yadayhi wala an yaminihi walakin an yasari aw tahta qadamihi.
berkata oleh Syu'bah, ini dari kota ada juga, la yabzuku baina yadai, tidak dia itu meludah dari, ya, baina yadai, di hadapannya, tidak dia meludah, ya, di hadapannya, wala an yaminihi, juga tidak dari sebelah kanannya, walakin tapi an yasari, dari sebelah kirinya, auta taqodami, atau dari, atau di bawah, ya, tumit kakinya. Emang kenapa tadi yunaji rabbahu azza wa jalla, karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meludah di depan. Orang kalau kita lagi munajat biasanya ada di mana? Tapi jangan katakan Allah di depan, ya. Jangan dikatakan Allah itu ada di depan kita, bukan. Iya. Wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allah wujud, ya. Laisa bimakan. Wa qala Humaidun an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh Humaid dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabzuq fil kiblati wala an yamini walakin an yasari aw tahta qadami, janganlah dia itu berludah fil kiblati, di kiblat, ya, ke arah depan berarti, wala an yamini, dan juga tidak dari sebelah kanannya, walakin, akan tapi, an yasari, sebelah kirinya, aw tahta qadami, atau di bawah tumitnya. Wa bilai qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Yazid bin Ibrahim qala haddatsana Qatadah an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas seorang sahabat Nabi, ya, punya ibu yang mulia, orang yang sangat, ya, miskin susah, tapi sangat hormat kepada Nabi. Anas bin Malik enggak ada harta untuk membantu Nabi kecuali anaknya. Jadi anaknya, ya, dijadikan sebagai sesuatu khidmat kepada Nabi untuk membantu Nabi. Mau kasih duit kagak ada. Kayak kita mau bagi duit burung buat perjuangannya, nyumbang buat pembangunan, beli tanah wakaf, nggak punya duit. Ada anaknya, kasih anaknya untuk siapa? Untuk Rasulullah, bantuin Rasulullah, bantuin Rasulullah. Khidmat, dikatakan khidmat beliau kepada Nabi sampai 10 tahun. Anas bin Malik sampai 10 tahun. Masya Allah. Berkah dari Nabi, bantuin Nabi, namanya dibawa-bawa terus, ditulis terus, dari Anas, dari Anas, dari Anas, dari Anas, Anas bin Malik. An Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, i'tadilu fi sujudi, seimbanglah kamu dalam sujud, seimbang, ya, wala yabzuk, wala yabsuq zira'aikal kalbi, janganlah ia mengamparkan dua zira'nya seperti anjing. Jadi jangan begini, anjing begini, ya, begini. Tahu anjing, ya? Kayak kucing juga gitu, ya. Jangan kayak begitu. Wa idza bazaqa fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi, dan apabila dia berludah, maka janganlah dia berludah di, ya, hadapannya, dan juga tidak dari sebelah kanannya. Fa innama, kenapa? Fa innama yunaji rabbahu, maka karena, ya, hanya saja dia sedang bermunajat kepada Tuhannya.
sedang bermunajat kepada Tuhannya. Enggak bagus. Enggak bagus seperti itu. Tapi ala kulli hal, kita lagi sembahyang ya jangan berludah. Masa lagi sembahyang berludah? Enggak sopan. Makanya sebelum sholat kita berludah dulu dah. Habis makan ke kumur dulu. Ya, kumur. Wallahu a'lam bishawab. Babul Ibrahim.